Kali ini saya akan membahas tiga rumah sakit angker di Jawa Timur. Bagi kalian yang penakut, jangan nonton, please. Yang pertama, Rumah Sakit Simpang atau CPZ Surabaya. Rumah sakit ini dulu terkenal sama penampakan suster kepeng dari cerita mistis masyarakat Surabaya. Rumah sakit ini dulunya terletak di Jalan Simpang atau sekarang adalah Jalan Pemuda Surabaya, yang kini sekarang menjadi pusat perbelanjaan. Kisah ini ketika ada seseorang pria yang berlari di saat dia melihat suster yang bermuka rata. Pria ini ketemu suster cantik di lorong, tiba-tiba si suster itu berubah menjadi suster kepeng, ngeri cuy. Pada saat dulu, 10 November 1945, saat perang melawan penjajah, banyak korban yang terletak di rumah sakit tersebut. Akibat perang Surabaya berkobar, banyak cerita mistis bahwa rumah sakit itu angker. Salah satu pondi sana itu bergerak, Mas. Enggak ada angin, semua itu tenang, bergerak gini. Terus suaranya itu kayak kuda meringkik. Ya, kayak orang kesakitan. Terus saya kan kaget, enggak konsentrasi. Saya lihat, saya tamatkan arahnya sebelah mana, saya lihat. Nah, setelah pagi saya sholat subuh, saya ke pohon pisang tadi, saya lihat itu keluar kantongnya itu, Mas. Iya, keluar itu. Nah, itulah kisah mistis dari Rumah Sakit Simpang. Saya berpikir, oke, next. Oke, yang kedua, Rumah Sakit Angker di Jember. Oke, kali ini bekas rumah sakit yang terkenal angker, tepatnya di kota Jember, Jawa Timur. Yang konon cerita rumah sakit ini sangat angker. Ini adalah rumah sakit tertua di Jember. Banyak YouTuber yang mendatangi rumah sakit tersebut untuk merekam keadaan di sana saat malam hari. Tempatnya creepy dan terbengkalai. Pantas saja rumah sakit ini terkenal angker. Banyak penampakan dan suara aneh di tempat tersebut. Kata beberapa cerita warga sekitar, mereka sering diganggu adanya suara-suara mistis, dan rumah sakit ini pun termasuk dalam wisata angker yang ada di Jawa Timur dan di kota Jember. Coba kalian rasakan auranya saat di tengah malam kalian ada di rumah sakit tersebut. Merinding cuy. Wow. Oke, yang ketiga, Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Rumah sakit ini memang terkenal angker. Letaknya di kota Situbondo, Jawa Timur. Pernah terjadi penampakan pocong di rumah sakit ini yang terekam CCTV. Ini sih creepy cuy. Konon cerita dari masyarakat yang pernah diganggu dan melihat penampakan yang dulunya pernah heboh di jagat maya karena sosok pocong yang terekam CCTV. Seorang saksi mata, Sukirno, menerangkan saat itu dirinya melihat penampakan yang juga terekam CCTV. Waktu itu keluar dari kamar mayat, menuju area parkir, setelah itu kembali lagi ke kamar mayat. Creepy cuy. Gila. Menangkap sebuah gambar makhluk aneh berjubah putih bergerak cepat keluar dari kamar mayat ke area parkir. Dan dalam rekaman CCTV itu, makhluk aneh tersebut terekam pada tanggal 18 April dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian barat. Dan gambar terekam oleh kamera CCTV yang dipasang di dinding di depan rumah sakit. Sukirno, juru parkir yang sehari-hari berada di kamar mayat rumah sakit Elizabeth, memastikan jika gambar aneh yang bergerak cepat itu keluar dari kamar mayat bergerak ke areal parkir. Oke, itulah tiga rumah sakit angker yang ada di Jawa Timur. Mohon maaf apabila ada kekurangan di video ini. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe-nya, oke? Komen di bawah cuy. Sampai ketemu di video berikutnya, oke? See you again.